Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya yang pastinya di channel Dapur Arumi. Ini adalah makanan terbuat dari sagu pohon campuran sama tepung terigu ini dengan gula aren. Wow, mau tahu cara-cara membuatnya? Nonton terus videonya, jangan skip, tonton sampai selesai. Let's go. Sediakan sagu pohon, lalu kita haluskan, tambahkan dengan tepung terigu sedikit sesuai selera. Aduk sampai tercampur. Tambahkan minyak kelapa. Aduk. Tambahkan lagi minyak kelapa. Minyaknya sebanyak 6 sendok makan ya. Lalu dicampur. Sediakan gula aren yang sudah diiris kecil-kecil seperti ini. Panaskan wajan. Tuang sagu sama campuran tepung tadi sampai habis. Lalu tekan-tekan. Setelah itu siram pakai air sampai semua tersiram, dibasahi sama air. Biarkan sebentar, masak sebentar, lalu balik. Setelah di bawahnya matang atau agak mengeras, dibalik. Nah, ini udah dibalik. Tabur gula aren di atasnya. Gula aren sesuai selera, makin banyak makin enak. Tutup bagian yang ada gula aren, dilipat ya. Oke. Adonannya mudah hancur. Setelah itu kita balik. Masak sampai matang. Kalau matang, tuang di piring. Ini dia. Wow. Setelah itu kita iris-iris. Nah, ini dia udah jadi. Wow, rasanya mantap. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.